Oke hey guys, balik lagi sama gue, Reka Ivani, dan kali ini game kedua untuk Reka Sport melawan XCN Kings, guys ya. Di game pertama Reka Sport mendapatkan satu poin dengan uh, strategi yang sama dari yang kemarin dengan menggunakan slot FM dan ya seperti biasa, guys ya. Meta-meta biasa. Itu tuh meta-meta yang menurut gue bisa mengcounter Hyper Gary, guys. Karena ada split pusher dari Lancelot dan Marcia, ya. coba- malu-malu gitu, kal. <laughs> Oke di sini udah band Haya, band HC, band Assassin semua ya. Kita lihat nih kayak pakai meta aneh nih. Dari band-bandnya, band-band Assassin, band-band hero-hero yang nyusain guys ya. Apalagi hero-hero split kayak HC, Haya ini benar-benar hero nyusain ini. Ini bandnya aja di awal udah aneh, aneh. Band Assassin biasanya kalau band Assassin itu dia mau pakai match atau hyper carry. Meta-meta hyper carry yang ngeband Assassin itu udah pasti. Tapi nggak tahu juga mereka di sini mau make meta apa guys. Kayaknya bakal berbeda dari yang lain guys. Dari yang tadi maksud gue. Tapi apa? Yuk, Digi kah? Digi kah? Oke. Okay. Dari King sepertinya dia menggunakan meta meta lain ya guys. Atau meta yang sudah pernah digunakan meta Esme. Soalnya dari tadi tim mereka tadi game game sebelumnya itu tim mereka ngeban Esme guys ya. Kayaknya benar-benar Esme dari tim XCN King ini benar-benar ditakutin sampai di band sama tim mereka tadi game pertama dan Lancelot dipakai lagi kita lihat RZ pakai apa oke okay. one one, one, -one sekarang dipakai sama BMX. Kita lihat apa yang bakal terjadi, bro. Ketika BMX sudah menggunakan One One, kita lihat apa yang bakal diluncurkan oleh tim XCN strategi apa meta apa kita lihat aja guys dia bakal pick apa ya ban akhirnya landslot miracle di ban miracle tuh pernah bilang ke para playernya kalau misalnya lagi latihan udah misalnya RZ nih pakai tamu udah lu pakai tamu saja sampai tamu selalu di ban baru ganti hero dia selalu bilang kayak gitu guys kalau untuk melatih para para player ya ya dia player juga maksudnya dia lebih kayak ngasih arahan untuk ke temennya kayak gitu guys dia selalu bilang udah mon lu pakai serangan terus mon spam aja terus mon gak usah ngerasa bosan spam terus sampai Selena lu di band di, turnamen dan akhirnya Selena amun itu sempat kejadian di band di turnamen terus guys. Apalagi setelah Selenanya itu dibilang sama Aura itu Selenanya serem ya Selenanya Moon Main supportnya serem Setelah video itu akhirnya Selena di band terus bro Wadaw BMX pun juga waktu itu pernah terjadi guys ya Dia ngeberan-beran nge-spam cloud Nge-spam terus sampai Claude nya di band Johet akhirnya terpakai lagi bro dipakai lagi sama mereka Jawhead Johetnya ini serem loh Jawhead RZ ini loh diem-diem di rumput ada yang lewat duar mati wih skinnya Johetnya keren loh skin apa itu cok <laughs> Oke okay guys sebelum video ini mulai jangan lupa untuk subscribe youtube mereka sport dan nyalain loncengnya Terus jangan lupa dukung tim mereka sport di MDL ini guys ya Tinggal dukung itu gampang, tinggal datang aja ke live streamnya MDL, ada yang MDL Indonesia yang ada di YouTube dan ada di Nemo, Facebook juga ada. Terus jangan lupa untuk hashtag uh, spam, hashtag reka on fire, dan reka nation, guys. Oke, okay, game yang sudah dimulai, guys. Yo, i nya lucu skinnya loh. Pakai seragam ya. Dan dia langsung rusuh ke bab merah cuy. Kita lihat Serena udah datang. Empat lawan tiga guys. Empat lawan tiga. warnanya nyusul dari belakang. Dan di sini pasti bakal di retri bab merahnya. Oh enggak, ternyata enggak ada yang punya retri dan dapat sama King Fenrir Fenrir, sorry, Oh, oh nice. Moon. Oh, masih hidup sayang banget dan Moonnya malah yang mati. Oh, enggak enggak enggak. Cowoknya di sini yang mati. Oke. Okay. Oke, okay, lumayanlah. Walaupun di sini Wah, itu belum balik Esme itu tuh bisa dirusuh, Bro. buff -nya. Oke okay, balik, Esme balik. Nice, BMX 20 di early guys ya Tapi gak pakai bounty sayangnya uh Oh oh uh Oh oh RZ Oh uh oh Wah itu kalau di comebackin bisa tuh Di counter attack maksud gua Bukan di comebackin Di counter attack cowoknya bisa mati tadi guys Cuman kayak skillnya masih cool dari, C dari RZ ya Dan sini mereka udah level 4 dan di sini SM-nya levelnya tertunda karena buff-nya sempat di-cancel ya. Sekali. Walaupun dia dapat buff merah, dapat XP juga, tapi seenggaknya dia uh, XP dari minion, gold dari minion itu sempat tertunda kalau dia recall, guys. Cuman yang benar-benar susah ini si Baymax ini, soalnya buff merahnya diambil, coy. Jadi nggak dapat XP dan gold tambahan dari red buff dan buff tambahan juga. Oke di sini uh, Miracle udah jadi sepatu cooldown, bro. Ya, kalau udah sepatu cooldown ini pasti dia bakal berani ini guys berani gesek-gesek ulti ke musuh ya sebelum kajian level 4 tapi di sini udah level 4 bahaya banget oh oh kan sudah saya bilang kajiannya sudah level 4 bahaya banget guys di sini bakal mundur aja karena di sini uh, haritnya nggak ada buff guys oh itu kenapa ke dpd boy ml nya nih bermasalah nih gue juga kadang main rank suka kayak gitu loh ke dpd gitu loh gak tau kenapa ya Uh oh oh. Uh oh oh, kabur kabur. Run dung dung dang dung dung. dung dung dang dang. Dang 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 Mati deh. Di sini gold-nya masih setara, guys. Haritnya belum ikut team fight ya. Dan di sini Harit udah ditungguin sama Kaja sama MMnya cuy. Waduh, Haritnya lewat situ. Aduh, tolong. Harit. Oh my god. Haritnya kena, boy. Aduh, di pos. Ada apa ini di pos guys? Oh si Ney kayaknya AFK itu di belakang ya. Si Ney di base itu AFK kayaknya tuh. Oke okay, udah dimulai lagi game ya. Di sini SP-nya udah level 6. Harit level 7. BMX level 1 what the heck? Kok oh, enggak level 6? Tapi di situ kelihatannya level 1 loh. Ada apa gerangan? Waterpark. Hancur bawahnya nice. Kita langsung unggul god ya. Karena mendapatkan turret, Bro. Walaupun kita dapat turtle, tetap dapat objektif turret itu juga bagus. Awas, awas BMX di situ ada Esmeralda. Oke, nice ah Ult oh, ultinya ke Xbox sayang banget ya. Kayaknya range-nya terlalu jauh, guys. Range-nya SM itu terlalu jauh tadi. Di sini Miracle malah kepres ya. Oke, okay, oke. Okay. Cuman di sini Miracle gak terlalu agresif karena takut Kaja, guys. Kaja itu kalau udah narik serem, boy. Jadi, Miracle juga mainnya harus benar-benar berhati-hati. di sini bucang ngumpet di rumput dan sepertinya dia udah siap flicker dan tarik ya oh oh rz oh 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 rz skill kalau ada skill 2 sih aduh itu kalau rz masih ada masih sempat skill 2 bisa aman guys ya bisa diamanin coy oh 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 nih nih sendirian di situ nice Dapet one one nya oke okay. satu stuck lagi ulti nice Uh oh uh oh uh oh uh oh stone? oh 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 stun oh nggak dapet stun coba kalau dapat pasif stunnya ya guys ya pas banget kalau ke stun di turret oh sini nya juga kill killan ya hmm nice banget RZ tapi masih belum mati sayang banget di sini Harit masih oke okay, main objektif aja dapetin turret atasnya bro sambil jadiin kalamitinya Karena mereka di sini kayaknya kalamitinya masih belum jadi guys oke okay, hati-hati hati-hati oke okay, dapat hijaunya nice awas di flicker oh enggak ngeri cok kalau ada cow sama kaja itu yang ngeri ya apalagi kalau udah ngundangin flicker kaja flicker tarik nggak ada yang sangka tiba-tiba kita di flicker tarik kan tiba-tiba cow juga flicker terus tendang Woo! Nice banget nih, cuman uh tim kurang guys ya karena benar-benar ini lima orang coy lima orang coy sedangkan one one tadi masih belum siap ya oke nggak apa-apa di sini goldnya udah oh -oh, oh oh oh, oh. Masih bisa kabur Sepertinya bakal terjadi dua sama atau eh dua sama satu sama atau dua kosong guys oh 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 eh -oh. dia terlalu fokus ngincer kaja loh padahal kalau mm tadi yang diangkat bisa mati guys oke okay, sepertinya di game kedua berbalik ya rek yang di press guys Apakah ini gara-gara Lancelot di band? Atau karena apa guys? I do know Oh oh one one nya one one nya oh my god One one nya coy Eh smart 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 masih bisa masih punya one one kita bro Oh masih ada purify dari King Barbie ya Di sini si Rafici sama King Barbie-nya udah bener-bener kaya banget, guys. <tuh> Tapi kita lihat nanti, guys. Saya BMX di sini skornya masih 6-1, Miracle masih 0-0. Miracle masih belum mendapatkan poin kill. Tapi BMX sudah dapat 6. Apakah bisa BMX carry as? BMX versus everybody, apakah bisa, Bro? BMX versus everybody. Hati-hati, Bab. Hati-hati, Bab. Di flicker, Bab. Hati-hati, Bab. Oh, oh, Bab, Bab sendirian. Oh, oh. Oh, oh, ulti, Bab, -bap. Bas. Nice, nice, nice. Oh, 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 mati. Nice. Bab, Bab masih hidup. Wuh. By Max Carry As. Oh, oh, hampir aja. Kena tarik. Gila, loh. Bemek positioningnya Bener-bener di flicker masih nggak kena tarik coy Kita ya Bemek carry us Bemek versus everybody ini Ini baru seru guys ya Ini baru seru coy Seru parah ini game Ini kita tinggal nunggu momentum dari seorang nih ya. Momentum dari seorang nih kena lima. Uti ceprak. Bu. Gila si boy. Santai dulu, santai. Bawahnya ke push min ya, minion ya. Awas, ini BMX kalau sampai kelihatan di map ke arah bawah mereka open lord. Mereka open lord karena udah tahu BMX di arah bawah guys ya dan di sini deh BMX apakah keburu oh oh oh, oh. dilepas slotnya bagus slotnya udah dilepas munduran dikit munduran dikit tunggu babab masuk BMX sudah masuk dilihat di sini bucang masih ada ulti ya jadi harus berhati-hati dari seorang BMX bucang masih ada ulti Fender udah ulti semuanya udah ulti tinggal bucang doang bucang ini kajanya nih bener-bener nakutin cok tiba-tiba flicker narik serem anjir. Waduh, di sini King Barbie atau Grengernya udah jadi ini ya. Win of Nether. Counter item dari Wanwan Tapi di sini Miracle udah level 15 ya tanpa disangka-sangka. Di sini udah 15 aja tiba-tiba dari seorang Miracle. Bahkan King Rafici pun masih level 14, Bro. Di sini Miracle udah level 15 aja ya. Diem-diem menakutkan ini emang nih tukang farming nih. Miracle si petani ini, guys. Miracle si petani bro Pakai mage pun farming terus bro Oke okay, di sini pinter banget dari XCN King ya Dia ambil dua arah guys Dari arah Xbox dan dari arah tengah Jadi bener-bener bikin kita itu bingung muter-muter Oke okay, di sini kita lihat Miracle melawan MM nya Oh nice banget gengernya dapet dari seorang Miracle Gila Memang, kalau permainan sabar dari tim mereka, Esports itu nggak ada, misalnya, nandingin, guys. Ya, permainan sabar dari tim mereka ini bener-bener nggak -bener ada, misalnya, nandingin. Reka ini strateginya cuma 30%, sabarnya 70%, bro. Sabarnya 70%, lebih banyak sabar daripada strateginya, bro. Apa? Apakah bisa langsung di end? Oh my god! Oh my god! Oh. 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 Langsung end aja BMX. Awas ditarik. Skill 2. Nice. 2-0 dari tim mereka. Wuh. Walaupun Walaupun tim XN uh, udah bagus banget di awal ya, udah unggul dari segi network, segi kill segi turret semuanya udah diunggulin sama XN tapi karena dengan kesabaran tim mereka bisa membalikan keadaan, coy. Paramin. <laughs> udah kayak Brandon King belum gua sabarnya tim mereka ini 70% strateginya 30 yang penting itu sabar kita lihat di sini MVP nya siapa ya lihat <tuh> <tuh> MVP nya apakah dari BMX soalnya BMX dari tadi benar-benar susah banget disentuh dia ngegendong sendiri nggak sendirian sih ya walaupun dia main tim ya tapi yang menonjol itu BMX guys ya benar-benar bikin momen itu BMX selalu BMX dan tadi di akhir haritnya bisa ngekill Granger itu juga momen yang sangat-sangat wadaw. Yoi, sulap lagi bro. Perasaan sulap terus loh. Oke, okay, dan ini adalah pertandingan pertama kali untuk XCN guys ya. Setelah sekian lama dia menang, 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 dan akhirnya dikalahkan pecah telur sama. Reka Esport dengan keti tingkat kesabaran 70% bro. <laughs> Tim Reka Esport ini sabarnya ini emang benar-benar tingkat dewa ya, apalagi BMX ini positioningnya tingkat dewa bro. BMX MVP lagi, mantap sekali dari seorang BMX. Harusnya di sini kelihatanin data-data di -data match to red gitu ya. Oh ya di sini data, aduh dia masih aduh sabar ambil oh cepet banget, oi. Oke, okay. Oke guys, segitu aja dulu untuk game terakhir Reka Esports dan dimenangin sama Reka Esports Enggak tahu nih game terakhir apa masih ada lagi sih. Nah, tim mereka ini belum ke ini uh, RR... eh Reka ini belum ketemu sama Evos dan RRQ Sena guys ya Kita lihat aja nanti Di week selanjutnya Apakah mereka masih bisa mempertahankan kelasemen nomor 1 Atau uh, kelasemen uh, tingkat paling atas Oke okay, segitu aja untuk game kedua dari mereka melawan action Kings dan dimenangkan oleh tim mereka Esports guys. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Rek mereka Esports dan nyalain loncengnya juga guys. Follow Instagram mereka Esports ada di deskripsi untuk melihat uh, ngelihat info-info terbaru tentang tim mereka. Bisa langsung cek deskripsi Instagram mereka sport follow ada giveaway giveaway juga dan jangan lupa untuk dukung tim mereka sport di MDL guys, ya caranya gampang tinggal kalian spam hashtag Rekanation hashtag Reka on fire di live streaming YouTube MD Indonesia di Nimo di Facebook juga ada guys ya jangan lupa dukung tim mereka oke okay? bye bye.